Syarat wajib Jumat ada 7. 1 Islam, 2 balig, 3 berakal, 4 merdeka, 5 laki-laki, 6 sehat, 7 mukim. Ini artinya 7 orang ini kalau ada yang kena berarti dia wajib sholat Jumat. Berarti siapa yang tidak wajib Jumatan coba? Yang tidak wajib Jumatan? Orang kafir, anak-anak, berakal berarti apa? Lawan berakal apa? Gila. Merdeka berarti budak. Laki-laki lawannya apa? Perempuan. Perempuan gak wajib Jumatan. Terus yang keenam sehat berarti lawannya apa? Sakit. Berarti yang ketujuh mungkin lawannya musafir.